Ingin menguasai harta sang suami yang tengah sakit, seorang istri rela melakukan semuanya termasuk menghabisi sang suami, dibantu adik kandung dan juga menyewa orang bayaran. Semuanya berakting bersandiwara seolah-olah ini adalah pembegalan. Kejadian ini sendiri cukup baru terjadi dan cukup menggegerkan. Kejadian ini terjadi di Kota Karawang. Seorang lelaki bernama Arif Sriyono, biasa dipanggil Arif, berusia 32 tahun. Sudah menikah dengan seorang wanita, yaitu orang yang dipacarinya bernama Osi Claranita. Bahkan saat ini seumur dengan sang suami Arif, Osi juga berumur 32 tahun. Tinggal di perumahan Budi Asri Karawang, pasangan muda ini pun menikah sudah 9 tahun di tahun 2014. Pasangan ini pun dikaruniai satu anak yang masih balita, bahkan keluarganya selalu terlihat rukun dan tak ada masalah. Arif sendiri ternyata sudah lama punya penyakit gagal ginjal. Arif harus mendapatkan perawatan 2 minggu sekali cuci darah. Meski Arif sakit, Arif dikenal sebagai lelaki pekerja keras dan masih menurut keluarganya, Arif dikenal sebagai lelaki yang baik, ramah, punya banyak teman, tak pernah ada masalah apalagi punya musuh. Arif bekerja di Toyota Karawang, dekat dengan teman kerjanya, disukai para teman kerja, dan Arif pun rajin meskipun dirinya sakit. Tak hanya Arif yang bekerja di rumahnya, Osi sendiri pun bekerja di salah satu salon di dekat rumahnya. Hubungan rumah tangga mereka di awal baik-baik saja, bahkan mereka pun kerap dikenal sebagai pasangan romantis. Namun belakangan Osi merasa kalau sang suami makin pelit dan tak pernah memberi nafkah kepada Osi. Osi bahkan punya kecurigaan kalau sang suami ada wanita lain. Arif yang kini berubah berbeda dengan dulu. Dulu selalu mempersatukan keluarga namun kini menjauh dari keluarga. 9 tahun menikah dengan Arif namun belakangan Osi merasa tak bahagia dan juga kesal kepada Arif hingga ingin meminta cerai. Namun usah dipikirkan lagi ternyata Osi berubah pikiran karena mereka punya perjanjian pranikah. Bukan tanpa alasan, mengingat Arif sendiri dulu sakit saat menikah dengan Osi dan harta yang didapat bukan harta dari Arif melainkan harta warisan keluarga. Sementara Arif sendiri punya rumah dan punya tanah bahkan punya uang dari kantor. Osi ketakutan tak mendapatkan harta dari Arif apabila bercerai. Dengan pikiran aneh, Osi sendiri punya ide untuk menghabisi Arif sang suami. Demi mendapatkan harta sang suami Arif, Osi sendiri meminta tolong kepada adik kandungnya dengan diiming-imingi bayaran yang cukup. Tak bisa sendiri, Pandu pun meminta bantuan kepada temannya Rizal yang berada di Jawa. Mendiskusikan ide ini akhirnya, Osi, Pandu, dan juga Rizal berkumpul di salah satu kosan yang dibayar oleh Osi untuk merencanakan menghabisi sang suami Arif dengan cara yang diinginkan Osi. Osi sendiri menginginkan sang suami dihabisi dengan cara seperti dibegal. Saat itu, Osi pun menyuruh mereka melaksanakan secepatnya. Tepatnya di tanggal 9 Januari 2024, Pandu menghubungi Arif meminta tolong kepada Arif untuk membetulkan motor yang di jalan kini tengah mogok. Arif sendiri tak curiga, pergi dengan motornya akan menemui Pandu untuk membantu Pandu. Namun sesampainya di Colobong Sari, Pandu tak sendiri melainkan dengan temannya Rizal. Saat Arif mau membantu Pandu, tak lama Rizal pun mengeluarkan senjata tajam dan menikam Arif beberapa kali. Arif yang berniat melawan namun tak bisa hingga akhirnya, Rizal dengan Pandu terus menikam Arif membuat Arif terjatuh. Arif terjatuh dari motornya mengeluarkan banyak cairan merah, saat itu juga Arif langsung mengembuskan napas di tempat. Mereka meninggalkan Arif dan membawa motor Arif agar terlihat seperti pembegalan. Tanpa mereka tahu, ternyata ada CCTV yang merekam kelakuan mereka. Jasad Arif pun langsung ditemukan warga, pada saat itu warga yakin ini pembegalan, warga pun langsung lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, dan pihak kepolisian pun membawa jasad Arif untuk rumah sakit. Saat itu ada warga yang mengenali jasad Arif dan langsung mengabari keluarga Arif. Osi istri dari Arif nampak histeris dan menangis, bahkan Pandu saat itu datang ke rumah sakit untuk melihat jasad Arif dan menangis kencang juga. Saat mereka dengan keluarga lain menyiapkan untuk melakukan pemakaman, saat itu juga pihak kepolisian meminta dilakukan otopsi pada keluarga Arif, namun ternyata istri Arif menolak. Osi yang tak mau ada otopsi kasihan kepada jasad Arif karena sudah sakit dan kini makin sakit lagi apalagi dengan pembegalan ini. Namun penolakan Osi ini nampaknya membuat para pihak yang berwajib curiga, apalagi saat interogasi, Osi seakan mencurigakan. Tak lama pihak kepolisian mendapatkan CCTV di TKP. Pihak kepolisian mencurigai Pandu saat melihat CCTV dari rekaman tersebut, Pandu sendiri adalah adik ipar Arif hingga diinterogasi pihak yang berwajib. Mendapat tekanan dari pihak yang berwajib, Pandu pun akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Namun tak sendiri, bersama Rizal sang teman yang ternyata disuruh oleh sang kakak Osi. Polisi pun langsung mengamankan Osi,
Osi juga mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif kesal kepada sang suami yang berubah pelit, bahkan kini hubungan rumah tangganya sudah tak akur lagi. Osi mengaku menyuruh Rizal dengan bayaran 1,5 juta dan mengambil motor Arif. Selama tinggal di kosan Karawang pun semua dibayarkan Osi. Polisi pun langsung mencari Rizal, namun nampaknya Rizal sudah kabur dengan motor Arif. Seminggu kemudian akhirnya Rizal berhasil diamankan di rumah saudaranya. Saat itu Rizal melawan hingga akhirnya didor pihak yang berwajib. Kini ketiganya menjadi tersangka karena kasus ini. Namun karena kasus baru masih belum maju ke persidangan. Menurut dari pihak yang berwajib, ketiganya dikenakan pasal berlapis dengan hukuman seumur hidup. Keluarga dari Arif sendiri tak mengerti kenapa Osi yang 9 tahun bertumah tangga dengan Arif menghabisi Arif dengan begini sadis. Menurut keluarga Arif juga, Arif bukan pelit. Namun kini Arif lebih bisa menabung karena Arif punya anak dan sang anak akan sekolah. Apalagi menurut para tetangga terdekat dan juga teman-teman kantor Arif, Arif pernah mengungkapkan kalau sang istri Ozi memang dikenal boros dan selalu memakai uang untuk hal-hal yang tak penting. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.